MPT Terminator adalah kendaraan tempur infanteri yang dikembangkan oleh perusahaan Rusia Ural Vagon Zavod. BMPT adalah singkatan dari Tank Support Fighting Vehicle, yang mengindikasikan peran utamanya sebagai kendaraan dukungan tank dalam pertempuran. Terminator dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan api yang kuat bagi pasukan tank dalam pertempuran. BMPT Terminator memiliki desain yang kokoh dan dilengkapi dengan berbagai senjata yang kuat. Kendaraan ini dilengkapi dengan meriam utama kaliber 30 mm yang dikombinasikan dengan dua meriam mesin 7,62 mm. Meriam utama yang dipasang di turret kendaraan dapat menghancurkan kendaraan lapis baja ringan dan memberikan dukungan api yang efektif terhadap pasukan musuh. Selain itu, Terminator juga dilengkapi dengan 4 peluncur rudal anti-tank yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja yang lebih berat. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem perlindungan yang canggih, termasuk lapisan pelindung reaktif yang dapat mendeteksi dan menghancurkan proyektil musuh yang mendekat. Terminator juga memiliki sistem pertahanan udara dan perlindungan NBC nuklir, biological, chemical untuk melindungi awaknya dari ancaman udara dan serangan senjata pemusnah massal. Selain peran utamanya sebagai kendaraan dukungan tank, Terminator juga dapat digunakan dalam operasi tempur infanteri. Kendaraan ini dapat membawa hingga 7 pasukan infanteri yang dilengkapi dengan senjata individu mereka. Hal ini memungkinkan Terminator untuk bekerja sama dengan pasukan infanteri dalam pertempuran. Kesimpulannya, BMPT Terminator adalah kendaraan tempur infanteri yang dirancang untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pasukan tank dalam pertempuran. Dengan senjata yang kuat, perlindungan yang canggih, dan kemampuan untuk membawa pasukan infanteri, Terminator merupakan kendaraan yang efektif dalam melaksanakan peran dukungan tank dan mendukung operasi tempur secara menyeluruh. M1A2 Abrams adalah salah satu tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini adalah versi yang ditingkatkan dari M1 Abrams yang asli dan telah mengalami beberapa perubahan dan peningkatan dalam hal teknologi, perlindungan, dan kinerja. M1A2 Abrams memiliki berat sekitar 63 ton dan dilengkapi dengan sistem penggerak daya yang kuat, yaitu mesin gas turbin multifuel yang menghasilkan kecepatan maksimum sekitar 70 km per jam di jalan raya. Tank ini juga memiliki kemampuan melewati rintangan air dan medan yang sulit. Salah satu fitur utama M1A2 Abrams adalah sistem senjata utamanya, yaitu meriam smoothbore M256 kaliber 120 mm yang sangat akurat dan dapat menghancurkan target musuh dengan kekuatan tembakan yang tinggi. Meriam ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali tembakan yang canggih, sehingga memungkinkan penembak untuk melihat dan melacak target dengan akurasi tinggi. M1A2 Abrams juga dilengkapi dengan sistem perlindungan yang kuat, termasuk lapisan baja yang tebal dan modul komposit yang dirancang untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman musuh. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif yang dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal dan proyektil musuh yang mengancam. Tank ini juga memiliki sistem navigasi dan komunikasi yang canggih, termasuk sistem pemetaan digital, sistem pemandu tembakan laser, dan perangkat penglihatan malam. Semua ini memberikan peningkatan signifikan dalam kemampuan tempur dan kesadaran situasional bagi kru tank. M1A2 Abrams telah digunakan dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terbukti sebagai tank tempur yang kuat dan efektif.
Keandalannya, kekuatan tembakannya, dan perlindungannya yang tinggi membuatnya menjadi salah satu tank terdepan dalam pertempuran darat modern. Kesimpulannya, M1A2 Abrams adalah tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Dengan sistem senjata yang kuat, perlindungan yang tinggi, dan teknologi canggih, tank ini memainkan peran penting dalam pertahanan dan kekuatan militer Amerika Serikat.